Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yazid. Oke, sekarang kita akan berbagi tutorial tentang membuat thumbnail, gambar thumbnail untuk video di YouTube kita ya. Caranya bagaimana? Oke, langsung aja. Pertama kita buka browser Google Chrome boleh atau Firefox juga boleh. Oke, setelah kita masuk ke browser kita, ketik alamatnya poster mywall.com ya. Kita enter. Kita tunggu sampai masuk ke halamannya postermywall.com. Sebenarnya untuk membuat thumbnail YouTube banyak sekali website yang bisa kita gunakan. Salah satunya postermywall.com, kemudian bisa juga Canva, bisa juga Krilo ya. Tapi sekarang kita mau menggunakan poster mywall. Maaf tadi ada kesalahan ya sepertinya. Bisa kita pakai Google search, nggak apa-apa, poster mywall di search aja, nanti kita klik biasanya urutan pertama. Oke, setelah sampai pada halaman poster mywall, kita enaknya login aja ya, login atau sign up. Nah, kita klik tanda panah sebelah kanan atas. Kemudian kita masuk menggunakan Google saja ya, biar mudah. Kita klik, kemudian kita pilih akunnya. Kita mau pilih akun yang mana? Misal kita pilih ini aja ya. Nah, nanti kalau sudah diklik, kita akan masuk ke halaman yang sudah login. Jadi di sini ada icon kita. Nah, ini ya. Oke, untuk memulai membuat thumbnail, kita klik create a design. Saya menemukan ini. Kemudian maybe later. Nah, di sini banyak sekali pilihan desain yang ingin kita buat ya. Dari mulai flyers, kemudian posters. Banyak banget. Social media graphics. Instagram story, Facebook post, Facebook cover foto, banyak banget. Jadi kalau mau bikin status Instagram gitu, cukup di sini edit dikit udah jadi. Nah, sekarang kita mau pakai yang thumbnail ya. Kita pilih YouTube thumbnail. Kita pilih di sini image ya, bukan video, image. Nah, di sini udah tersedia pilihan banyak sekali. Kita bebas milih yang sesuai dengan judul YouTube kita ya. Oke, misalnya saya pilih mana ya? Jangan yang ada perempuannya. Oh, ini jangan apa. Maksudnya perempuan yang pakai seperti ini ya. Kita pilih yang bagus dah. Nah, misalnya ini ya. Kita mau buat thumbnailnya menggunakan template yang ini. Kita klik customize template. Nah, kita tunggu sampai proses di sini selesai, downloading background ini sampai selesai, kemudian nanti kita sudah diarahkan ke sini ya. Oke, nah sekarang kita saatnya mengedit-edit dikit ya. Kita edit teksnya. Kita klik teksnya, kemudian kita hapus, bikin channel YouTube ya. Kita perkecil hurufnya, kan ini terlalu besar. Bikin channel YouTube, terlalu kecil ya. Video kita besarkan sedikit lagi, 30 coba ya, upload. Nah, ini cukup kayaknya. Untuk pemula
center, ini juga kita center. Kemudian apa lagi? Ini kita perbesar juga boleh. Di sini. Nah, ini ya. Kemudian apa lagi nih? Ini yang paling sederhana ya. Kalau mau ditambahkan boleh, tambahin teks gitu ya, advanced text. Nah, kita pilih yang mana yang bagus. Misalnya ini ya. Nah, ditambahkan. Sorry, di sini ya. Cara mudah. Pindah di sini, kita kecilin lagi. Nah, ini taruh sini. Nah, itu kan sudah selesai. Kalau mau ditambah-tambah apa boleh ya, tergantung dari selera teman-teman semua ya. Nah, ini sudah jadi, kita klik download, kita pilih basic image saja, nggak masalah, yang gratis. Kalau high quality nanti kita harus bayar. Nah, kita sudah memiliki akun akun lagi, thumbnail YouTube keren ya, kita save. Oke, itu tutorialnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.